Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video ini akan membahas tentang cara melepas susuk. Perlu diketahui, susuk sendiri sudah lama sekali. Sebelum kita ada, nenek moyang kita sudah mengenal tentang susuk. Susuk berbagai macam. Ada yang sifatnya untuk umum atau khusus. Umum itu bisa digunakan untuk orang lain sebanyak-banyaknya. Misal dia ingin menambah jabatan atau pengen naik jabatan, dia bisa menggunakan susuk. Itu yang bersifat umum atau menarik orang lain. Yang sifat khusus, dia pengen keturutan sama seseorang, entah itu cewek atau cowok, dia menginginkan pasangan itu, dia bisa menggunakan susuk. Namun susuk yang saya kenal lebih berbahaya dan lebih melekat lagi itu adalah susuk Jawa, atau biasa orang menyebutnya susuk yang kejawen, karena mantra-mantranya itu berasal dari bahasa Jawa yang kuno, ditambah lagi dengan perpaduan ayat-ayat suci. Biasanya ini lebih cenderung untuk susah dibuang. Hal yang paling simpel untuk melepas susuk sebenarnya adalah cukup dengan mudah orang itu dibawa ke laut, ditenggelamkan sampai dia benar-benar sejajar atau setara dengan laut untuk kepalanya. Setelah itu bacakan tentang doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kutipan itu bisa membuang energi susuk atau energi pelet. Nah, jika susah itu, jika kalian memang sudah mampu ya, mampu untuk mengambil sesuatu, ambil energinya, tarik a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tarik keluar. Ketika keluar, maka susuk itu akan berakhir atau putus. Setelah itu kalian bisa memagarinya. Kalau memang ada kesulitan yang lebih benar-benar sulit, silakan menghubungi saya atau asisten saya.